فما والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kami dari AKSO Working Group di Kalimantan Barat dan Suban Jamaah Muslimin Hizbullah Wilayah Kalimantan Barat. Bersama ini kami menyelenggarakan kegiatan Mabit Malam Bina Iman dan Takwa yang kita selenggarakan di Masjid Al-Takwa di Jalan Apel, Gang Apel 2. Peserta kita adalah peserta dari semua kalangan pemuda dan Suban yang dihadiri dari beberapa kabupaten, Niaba, yang ada di Sanggau, Kembayan, Tayan, Singkawang, Mempawah, dan Kota Pontianak sendiri. Alhamdulillah secara target, peserta yang hadir melampaui target dari yang kita rencanakan. Ini menunjukkan antusias pemuda Suban untuk menghadiri acara ini sangat tinggi. Dan ini alhamdulillah, pada Mabit kali ini kita mengangkat tema tentang kembali ke fitrah, indahnya hidup berjamaah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day, and all the scriptures to believe in destiny, and the book come from him, and the resurrection. There is no God but Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkokoh, memperkuat keimanan para pemuda, para Suban, agar ia senantiasa istiqomah di dalam akidah jamaah imamah. Oleh karena itu, para Suban yang memiliki potensi besar sebagai generasi penerus, sehingga ia terus terkontrol dan ia terus terdorong, termotivasi. Sehingga dalam acara-acara seperti ini, terus mereka terbina dan memiliki kekuatan yang besar untuk menjadi manusia-manusia berguna yang terus beramal soleh kelak nantinya. Oleh karena itu, program ini terus kita gulirkan nanti. Setiap bulannya kita gulirkan nanti. Dari kota ke kota, dari kabupaten ke kabupaten. Terus kita membangun silaturahim-silaturahim sebagai sarana dakwah kita kepada saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Oleh karena itu, program ini patut kita teruskan dan menjadi sebuah program yang menjadi andalan bagi kita, bagaimana pemuda, para ikhwan dan akhwat kita, fatayat kita semuanya bergerak semuanya dan memiliki kekuatan yang sama agar mereka kembali kepada fitrahnya, yaitu kembali kepada al-jamaah. Berjamaah itu salah satu unsurnya adalah tertibin. Unsur yang paling penting adalah tertibin. Tetapi sebenarnya di dunia ini banyak yang tertibin. Apakah dia juga berjamaah namanya? Tidak, karena ini kaitannya dengan tumbangnya virus lah. Satu kondisi ketika fitnah menimpa umat Islam. Umat Islam tercerai-berai menjadi ratusan negara, kemudian terjadi penjajahan terhadap dunia Islam. Gambaran kecilnya tadi yang kita lihat. Saya menyambut baik dan mengapresiasi tinggi kepada
anak-anak Suban yang telah ikut berpartisipasi mulai dari kemarin, yaitu dengan kajian-kajian, dan juga tadi malam kita melaksanakan sholat malam dan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian kembali. Nah, itu semuanya merupakan kegiatan positif. Ya. Nah, para Suban, dalam rangka kita menyebarkan dakwah, maka kita perlu memperkuat diri, perlu ilmu, perlu tenaga, dan juga perlu keberanian. Keberanian apa? Ya, keberanian bukan hanya sekedar mental berani, tetapi berani untuk berbuat, berani untuk ikut bergabung dan mutar di sini. Karena begitu banyak kegiatan-kegiatan di luar sana yang mungkin tidak ada hubungannya dengan perjuangan kita, dengan dakwah kita, maka dengan adanya kegiatan mabit ini, insya Allah ya, para Suban akan terus dididik untuk berjihad dan menyiapkan tenaga untuk dakwah Islam yang jaya. Ini artinya kita beriman kepada Rasul meskipun kita tidak merasakan kebersamaan bersama dengan beliau. Para Allah sekalian, masyaallah sekali betapa Rasul memberikan gambaran kepada kita bagaimana kehidupan kaum muslimin, tahap-tahap atau fase-fase yang dilalui oleh kaum muslimin, dan itu merupakan bentuk dari atau wujud dari kasih sayangnya Allah SWT kepada La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kami dari Panitia Mabit AWG wilayah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan jazakallahu khair kepada semua ikhwan dan akhwat dan teman-teman yang terlibat dalam pelaksanaan malam mabit. Harapan kami semoga ke depan acara ini semakin baik, acara ini semakin besar, acara ini semakin membawa manfaat yang lebih besar. Dan kami berharap kepada teman-teman, kepada para peserta yang telah mendapatkan ilmu, yang telah mendapatkan materi dari acara mabit ini, semoga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kami dari Lajnah Mabit pertama dari AWG dan Suban Fatayat mengucapkan jazakallah khairan katsir kepada seluruh peserta yang sudah datang, sudah hadir, meramaikan dan menyukseskan acara ini. Terima kasih juga kepada Lajnah jazakallah khairan katsir yang udah sama-sama saling tolong menolong untuk menyukseskan acara ini. Semoga Allah meringankan langkah kita, memudahkan langkah kita ke depannya agar agenda-agenda berikutnya berjalan dengan lancar dan dengan sukses juga. And the resurrection, there is no God but Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'd al maut. Nama saya Ali Topan dan saudara saya Muhammad Firmansyah. Kami berdua niabah mempawah yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa mengikuti mabit 1 yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa di Jalan Apel, Gang Apel 2. Acara yang dilakukan, yang terlaksana di dalam masjid ini alhamdulillah luar biasa, bisa menambah wawasan kita tentang jamaah. Apa itu jamaah? Sungguh
sebelumnya masih banyak ambigu di dalam pemikiran saya tentang jamaah. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya mulai menemukan titik terang tentang jamaah dan bagaimana cara pengamalannya, dan bahwa berjamaah itu adalah suatu kewajiban. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di masjid ini, acara Mabit 1, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan lajnah yang bertugas, hanya Allah yang mampu membalasnya. Dan kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa ada lagi nanti, mungkin ketemu di Mabit 2, Mabit 3, Mabit 4, entah di masjid-masjid yang mungkin Niabah Mempawa, Niabah Tayan, atau Niabah Sambas. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Kami dari alumni Pondok Pesantren Al-Fatah Singkawang, kesan dan pesan saya setelah kami mengikuti Mabit dengan tema berjamaah, taat dengan berjamaah, alhamdulillah kami mendapat ilmu baru, di mana Mabit ini dengan tema yang baru ini baru kami dapatkan di sini. Kami juga bisa mengetahui sejarah tentang Ashabikunal Awalun, bagaimana berkembangnya jamaah Muslimin Hizbullah di Kalimantan Barat ini. Pesan kami setelah mengikuti Mabit ini, insya Allah mudah-mudahan para lajnah bisa lebih maksimal lagi dalam mempersiapkan Mabit ini dan bisa mengadakan atau mungkin dirutinkan acara Mabit ini. Nama saya Saiful Ansor, peserta Mabit Malam Bina Iman dan Takwa dari Kecamatan Sekayam. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti acara Mabit pada malam Ahad tadi, menambah pemahaman saya tentang pola hidup berjamaah. Kedepannya kami harap acara ini dapat terselenggara dengan rutin, sehingga suban-suban yang belum bisa mengikuti acara Mabit malam hari ini, kedepannya bisa ikut serta, sehingga menambah khazanah ilmu agama kita, khususnya dalam memahami kehidupan berjamaah, mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi ini kami menutup acara Mabit, yaitu Malam Bina Iman dan Taqwa, di mana kami sebagai suban dari Tayan yang ikut meramaikan acara Mabit, nah sangat bahagia sekali karena banyak sekali kami bertemu dengan saudara-saudara sesama teman, sesama sejawat, sesama jomblo. Nah, saling bertukar pikiran, mendapatkan ilmu, mendapatkan teman. Nah, luar biasa. Testimoni dari saya itu, ya itu aja. Mantap. Perlu dilestarikan, perlu dilanjutkan, dan perlu dibudayakan. Keep cool, Wallace and stay tuned, guys. There's no God but Allah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'dal maut la ilaha illallah.